Kita yang akan membuat sebuah topeng, yaitu cara melepas telur dari gigi ketiga. Oke, langsung kita mulai. Ini kita masukkan aja biar lebih cerah. Jadi kita harus memastikan telur ini sudah dalam keadaan dibungkus dengan cara kita buat seperti ini. Itu kalau dia ke dalam keadaan padat, berarti itu sudah direbus. Yang kedua, dia dari beratnya, dia sudah mulai agak berat, berarti itu sudah direbus. Dan yang ketiga, cara yang untuk lebih jelasnya, kita harus membuka langsung telurnya dengan cara kita ketokkan di sini atau di sini, di mana aja. Kalau di sini bisa juga, di sini berat, ya. Tapi kita ketok di lantai. Gak usah banyak, kita perlu ketoknya hanya cukup 3 kali aja. 1, 2, 3. Baru kita buka. Nah, ini berarti telurnya sudah direbus. Kita buka perlahan. Kita ambil ini di sini, biar tidak berserak di sini. Sedikit-sedikit. Kita ketok lagi. Kita pastikan ini, kita harus ketok semua. Supaya cangkangnya ini bisa kita ambil semua. Oke, kita buka. Kita buka perlahan. Jangan sampai rusak, oke? Sedikit-sedikit kita buka sampai dagingnya yang berwarna putih nampak semua. Sebentar. Karena telurnya masih sangat baru, jadi pasti pun agak sedikit lama, ya. Sebentar ya. Mati. Kita ini susah di kurang di pantai susah untuk dijelaskan. Wow, dagingnya sudah rusak sedikit sekarang. Nah, setelah kita kupas seperti ini, baru langsung kita bisa kita makan. Oke, guys, terima kasih.